Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkara Tonyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini, oke, di sini nanti kita akan membahas seputar updatean FC Mobile lagi, cuy. Yang pertama, waduh, persiapan exchange terakhir ya, 96 sampai 97. Dan juga kemarin itu banyak sekali yang minta bocoran tentang pemain-pemain honorable mention, dan di sini saya sudah mendapatkannya, cuy. Bocoran untuk pemain-pemain dari honorable mention. Oke, nanti kita akan bahas tuntas semuanya, cuy. Tenang saja ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita membahas seputar updatean-updatean FC Mobile, yaitu dari exchange 96 sampai 97 dan juga honorable mention, untuk teman-teman yang mau top up langsung gaskan saja ke Kiano Store. Dan ini dia untuk price listnya, mantap ya. Mau joki permata juga ready di Kiano Store, mumpung baru ini ya, dua kali red ya sekarang, cuy. Mumpung dari baru dua kali red ya ini ya, waduh, langsung gaskan saja ke Kiano Store yang pastinya akan lebih murah dibanding di sini, cuy. Nah ini, oh belum ya, belum ya, sebentar lagi. Biasanya kalau sudah keluar bannernya itu sebentar lagi akan ada dua kali red permata. Langsung gaskan ke Kiano Store juga, cuy. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas yang pertama. Saya akan mengingatkan kembali untuk jadwal exchange besok, cuy. Ini kayaknya exchange terakhir ya, tetapi kabarnya dari Bro Artemi ya, Bro Artemi itu besok tanggal 22 itu akan ada exchange lagi pemain 95 TOTY semuanya. Nah itu, tapi Bro Saprit masih belum bilang, cuy. Jadi baru Artemi ya, Artemi itu sudah memposting yang pernah saya bahas kemarin, yaitu akan ada exchange 95 TOTY only itu tanggal 22. Nah kalau besok hari Selasa ya, besok hari Selasa itu akan ada exchange yang terakhir, yang paling kanan itu, cuy. Yang paling kanan yaitu 96 sampai 97. Jadi untuk teman-teman yang mau exchange atau invest, bisa menyiapkan seperti biasa kayaknya, cuy, nggak akan berubah, yaitu pemain-pemain OVR 95 TOTY icon atau TOTY pemain biasa kayak si Ruben Dias, Rodri, terus ada Nedved, Socrates, ada lagi Bergkamp, Baggio. Nah itu, cuy, pemain-pemain itu ya yang dibutuhkan untuk exchange besok. Jadi misal mau exchange saja juga boleh, misal mau invest. Kayaknya kalau sekarang itu udah agak telat, cuy. Harganya sudah sekitar 36 juta ya, sudah termasuk tinggi banget lah, cuy. Tinggi banget ya, padahal besok yang kemungkinan misal pengen untung aja, cuy. Pengen untung teman-teman harus dapat Ronaldo atau Messi. Kalau yang lain rugi semuanya, cuy. Soalnya kita membutuhkan 3 pemain, yaitu 36 kali 3 ya 100 juta, cuy. 36 kali 3 ya 100 juta lebih ya. Jadi teman-teman kalau mau mau untung, saya saranin invest aja sih, cuy. Jual aja foodernya ya. Soalnya kalau mau gacha, kalau nggak dapat Ronaldo atau Messi itu rugi. Rugi dipajak, cuy. Mungkin rugi dipajak ya. Karena Roberto Carlos kayaknya ya besok tetap turun semuanya sih, cuy. Kalau nggak dapat Ronaldo, Messi bakalan rugi lah. Rugi, menurut saya rugi, cuy. Oke. Selanjutnya, cuy, kita akan bahas lagi, yaitu dari honorable mention yang akan hadir hari Kamis ya. Akan hadir hari Kamis, jadi sekitar 3 hari lagi. Sekarang kan Selasa, sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, 3 hari lagi akan keluar honorable mention atau panggilan terhormat. Nah, yang ini juga masih terkunci ya, yang paling kanan. Dan kemarin itu banyak yang nanyain juga, "Bang, untuk token TOTY apakah akan digunakan di honorable mention?" Saya masih belum tahu, tapi saran saya ya, saran saya siapin saja, cuy. Saran saya siapin saja, siapa tahu digunakan. Siapa tahu digunakan. Misal tiba-tiba nggak digunakan ya, teman-teman bisa gunakan token TOTY ini untuk next event. Next event setelah TOTY pasti digunakan, cuy. Jadi bisa digunakan untuk next event gitu ya, untuk token TOTY ini. Tapi kalau mau digacha ya monggo lah, cuy. Soalnya banyak yang nanyain mau digacha di sini ya. Banyak yang mau gacha di ini, cuy. Nah, di kayak gini ya. Ini kan unlimited ya, 99, cuy. 99 kali kan bisa digacha di sini. Tapi kalau mau teman-teman apa? Timbun buat next event juga monggo lah.
bisa-bisa jadi bebas sih. Bebas ya. Oke. Kita akan perlihatkan. Ini masih apa ya? Masih bocoran sini sih, bocoran dari konsol FC yang ada di konsol, dan ini dia. Nah, ini cuy. Ini yang dari konsol atau PC ya, Honorable Mention, dan ini sudah keluar semuanya. Sudah keluar di PC. Ada. Jadi kita lihat yang cowok-cowok aja sih, soalnya yang cewek kan nggak ada juga kalau di mobile ya. Di sini ada seorang Harry Kane OVR 93, tapi ini kayaknya kalau di Honorable Mention nggak mungkin 93 sih. Vinicius 92. Nah, ini untuk OVR-OVR-nya next event akan lebih. Ini kayaknya nominasinya nggak sih cuy? Nominasinya ya. Ada Bernardo Silva, terus ada Musiala, Valverde, terus ada Ederson, Kim Min-jae, dan Trent Alexander-Arnold. Waduh, dan sudah ada juga cuy. Sudah ada juga konsep card-nya ya. Desain card serta OVR-nya, tapi ini masih konsep ya, atau prediksi. Ini dari FC Mobile Forum yang ada di Twitter ya. Saya ngambil dari sana cuy, kredit ya. Dan ini dia cuy, ada Vinicius Junior dengan OVR 96, ada Ederson 94, Harry Kane 86, Mohamed Salah 96, Kim Min-jae 94, Bernardo Silva 95, ada Valverde 95, Jamal Musiala 94, dan Trent Alexander-Arnold 95. Dan ini menurut saya banyak sekali pemain yang mungkin pada ditunggu-tunggu ya, khususnya Vinicius Junior. Soalnya Vinicius Junior sendiri untuk kartu yang ini cuy, kartu yang base-nya ya, base TOTY Vini itu, wah statnya mantep banget cuy. Kok keluar cuy? Ntar sabar ya. Vini untuk yang kartu base TOTY nya aja statisnya sudah bagus banget, apalagi yang Honorable Mention cuy. Apa tambah nggak serem gitu ya? Ntar kita tarik di program saja. Oke, ini ya. Kita cari Vinicius Junior OVR berapa cuy? Vini. Nah ini ya, Vini yang 94 ini aja ngeri banget tuh coy. Kecepatan 103. Ini mungkin besok di Ultimate Team of the Year, di Honorable Mentionnya itu bisa pace-nya itu bisa sampai 106 atau 107 malah bisa cuy. Soalnya ya, Mbappe saja cuy, Mbappe yang ini kan 104 ya kan cuy, yang ininya, yang UTUTY-nya itu 106, jadi kemungkinan besar si Vini ini 105 nih cuy, kemungkinan Vini itu bisa 105 sih nih ya, pace-nya 105, jadi kayaknya naik 2, ini kemungkinan besar statistiknya akan naik 2, tapi perbedaannya dari Messi ya cuy, untuk Messi yang base ini ya, base ini dibanding yang Messi yang UTUTY itu jauh banget coy. Messi yang UTUTY itu pace-nya naik 5 ya. Astaga, dan kakinya di buff cuy. Jadi 5/5, yang tadinya 4/5 jadi 5/5. Untuk Messi ini kartu UTUTY-nya di booster sangat sih cuy, sangat-sangat ngeri ya. Di boosting jauh banget. Oke, selanjutnya ada siapa lagi coy? Ada siapa lagi? Ada Ederson. Nah, untuk Ederson sih kayaknya kalau OVR 94 sih nggak begitu naik banyak ya. Ederson itu kartu base-nya OVR berapa cuy? Ederson kok nggak ada coy? Ederson. Oh, 94 loh. Agak aneh sih ini cuy. Tanya untuk kartu base-nya aja 94, masa di sini 94-nya kayaknya nggak mungkin ya. Ya kartu base-nya aja 94, masa honorable mention-nya 94, kayaknya nggak mungkin sih. Jadi kemudian ada perubahan di bagian si Ederson untuk honorable mention-nya, nggak mungkin sih 94 ya. Nggak mungkin. Terus untuk Harry Kane, Harry Kane juga pasti ada peningkatan, semoga aja Harry Kane-nya bisa lincin cuy kayak Haaland ya. Haaland kan bisa lincin ketika keluar UTUTY-nya cuy. Soalnya Harry Kane itu bagus, kakinya 5/5. Sundulan bagus, kaki sundutannya juga bagus cuy. Terus ada Musalah, dan untuk Musalah UTUTY ini semoga aja bisa kakinya bisa 5/5. Serem banget sih ya. Kim Min-jae, nah ini Kim Min-jae banyak sekali yang menunggu ya. Soalnya memang Kim Min-jae itu
di FC Mobile baru mentah banget, gameplaynya bagus banget. Yang TOTW itu aja bagus banget loh cuy. Image yang TOTW itu serem banget ya. Jadi ada Bernardo Silva, ini masih jarang sekali yang make. Federico Valverde, semoga aja bisa lincin cuy. Ini kalau Valverde bisa lincin, ini bahaya sih cuy. Bahaya, dia satu-satunya CM yang statistiknya menyerupai Gullit. Cuma kalah di tinggi badan aja, tapi statistiknya mirip banget dengan Gullit cuy. Balance, semua rata, bagus banget coy. Terus ada Jamal Musiala, ini CM lincah cuy, pemain muda ya. Terus ada Trent Alexander-Arnold. Oke, kayaknya sih itu cuy, bocoran honorable mention. Soalnya di konsol itu pemain-pemainnya sudah pada keluar. Biasanya untuk FC Mobile itu ngikut sama konsol untuk konsep pemainnya cuy. Dari yang TOTY nominasi, terus TOTY yang ultimate itu sama persis, nggak ada bedanya. Untuk pemain ke-12 juga sama, dan kemungkinan untuk honorable mention seharusnya juga akan sama cuy. Seharusnya juga akan sama. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang mau kesimpulannya untuk honorable mention, siapkan poin TOTY, siapa tahu digunakan cuy. Semoga aja bisa digunakan. Kalau misal nggak bisa ya udah, bisa kita gunakan untuk next event atau buat gacha. Tapi kalau saran saya mending buat next event aja, soalnya untuk gacha kan ya tahu sendiri cuy, gachanya pasti nggak dapet lah gitu aja, pasti nggak dapet gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau exchange, jangan lupa persiapkan ya besok folder TOTY OVR 95. Besok akan ada exchange lagi yang terakhir ya, 96 sampai 97. Dan bocoran dari Artemi katanya juga akan ada exchange tanggal 22, yaitu only TOTY 95. Tapi itu masih belum tahu, soalnya yang ngomong Artemi bukan Sapurit. Soalnya kalau yang ngomong Sapurit itu kebanyakan pada percaya cuy, kebanyakan pada percaya, soalnya memang selalu netes lah cuy, selalu bener lah ya. Oke, kayaknya mungkin itu aja cuy. Jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam perkoro dunyo. Cus.